Halo guys. Capek guys. Ku tak bisa. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Habis kirim guys. Kirim di perusahaan. Guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kali ini yang nggak punya tema ya guys, temanya jalan-jalan aja dah guys, karena di sini jalannya sangat sulit guys, kecil guys. Sini tuh nyabrangnya sangat sulit guys, soalnya padat kendaraan guys. Oh, itu aku kalau melihat sebelah sana dari kaca itu guys. Kalau ini kita nggak nekat, nggak akan bisa nyabrang guys. Makanya kita harus nekat guys. Nekat tapi penuh aturan guys, kalau di sini tuh nggak boleh ngawur. Cewek guys. Oh iya. Ini aku menjawab sebuah pertanyaan yang ditanyakan oleh subscribersku melalui komentar. Ada yang tanya, Mas, zaman berapa tahun bisa menguasai bahasa Korea? Ada yang tanya gitu kan. Sekarang saya tak jawab ya guys. Aku bisa bahasa Korea setelah aku nyampe Korea, itu bisa. Terus untuk bahasa Korea yang aku pelajarin kursus di Indonesia itu bukan untuk kehidupan sehari-hari di sini. Soalnya yang diajarkan di Indonesia dengan sehari-hari di sini itu jauh berbeda kawan. Ya ada sih kesamaan, cuma dari cara ucapnya orang Korea sendiri itu udah logatnya beda guys. Kalau kita belajar di Indonesia itu fungsinya buat lulus tes, kelulusan tes buat melakukan tahap pertama, bila ingin ke Korea itu harus lulus tes. Nah, maka dari itu diadakanlah kita kursus. Dengan kursus ya guys, dengan kursus kita bisa lulus tes kemudian nyampe Korea. Nah, begitu sampai Korea, di sini kita bisa kursus bahasa Korea lagi dengan gratis guys, gitu. Jadi begitu nyampe sini kita bisa kursus bahasa Korea gratis tanpa biaya apapun.
pengajarnya orang Korea juga. Maka dari itu kita cepat bisa, cepat menguasai, seperti itu guys. Ya dulunya sih aku gak jauh beda sih dengan kalian semua, baik yang ada di Singapura, Taiwan, Hong Kong, Korea sini, Jepang, sama sebenarnya. Pertama kali nyampe sini aku masih ingat ya, tolong ambilkan air. Ya, tambah apa? Tambah tak ambilin korek guys. Soalnya apa? Parindra, Joko, Mul Gajua. Jadi pengucapnya antara mul sama bul, iya kan? Itu hampir sama guys, gitu loh. Kalau mul itu air, kalau bul itu aku punya pikiran korek api buat nyalakan api bul, gitu kan? Ya seperti itu. Jadi ya makanya kena sering marah-marah, kena sering gini-gini. Soalnya apa? Soalnya itu apa itu namanya? Kita nggak mengerti apa yang disuruh atasan kepada kita, gitu loh guys. Itu kendala utama ya, itu di faktor bahasa guys. Tapi alhamdulillah, meski aku tidak bisa bahasa, setidaknya bisa mengerti apa yang diungkapkan orang Korea gitu. Tapi orang Korea sendiri, kalau aku mengungkapkan kepada orang Korea, dia itu tidak tahu gitu loh guys. Siapa coba yang sebenarnya tidak bisa itu? Sumuk guys. Di Korea itu banyak CCTV guys, makanya jarang ada di sini yang namanya pencurian, penjambretan, perampokan, pelanggar lalu lintas. Itu jarang sekali kita temukan di sini. Ada sih 1-2 orang, cuman nggak sebegitu banyaknya gitu loh guys. Seperti itu guys. Ini depan ini buat lemari guys. Ini lemarinya di sini tuh kurang kokoh ya menurut saya pribadi ya guys. Soalnya apa? Lemari di sini bener kualitasnya bagus, terus modelnya, desainnya bagus. Tapi kurang kokoh guys. Soalnya kenapa? Soalnya ini yang dibuat dari gergajian kayu yang udah dipres jadi lembaran papan, terus dibuat seperti ini. Untuk kekokohannya ya sebenarnya nggak begitu kokoh sih, itu kekuatannya cuma dilem sama di paku tembak gitu loh guys. Lebih terjamin produk punya kita guys. Indonesia itu sangatlah kaya guys. Kalau di Indonesia itu kan
bener-bener lembaran kayu gitu loh guys. Benar, motifnya belum begitu canggih, belum begitu bagus. Cuman untuk keawetan, untuk ke jangka panjang, bagusan produk Indonesia guys. Seperti itu guys. Loh ini, itu kena air dikit itu udah pudar semua itu guys. Kalau tempat kita, kena air gak basah, kena api gak kobok, ya awet lah guys. Seperti itu. Nah, lupakan saja lah itu. Kita fokus di perjalanan. Mobilnya di sini bagus-bagus ya guys. Murah sih mobil di sini. Padat guys, padat kendaraan, padat rambu-rambu lalu lintas guys. Ini namanya truk kebu, besar guys. Truk kebunya besar guys. Besitok ini guys. Kuat, kokoh, terpercaya, tak tertandingi. Kapan ya aku punya truk sebesar ini guys? Punya truk sebesar ini, mantap nyupirnya paling gini ya. Setirnya besar paling guys. Ush, gini guys. Tapi mahal juga sih. Berapa ya? 1M masa? Masa 1M mahal bener? Paling ya antara 700 jutaan mungkin guys. Aku belum searching masalah ini sih. Kendaraan alat berat berapa ratus juta kurang tahu aku guys. Yang jelas aku sangat pingin guys. Ini buat usaha bagus kayaknya. Tapi ya biaya operasionalnya ya tinggi juga guys. Rodanya aja berapa juta itu? 5 juta mungkin satu. Rodanya aja guys. Gimana coba? Ya entahlah, yang penting jalanin apa yang ada dulu guys. Cita-cita boleh tinggi, tapi jangan sampai malas bekerja guys. Ya kan? Ha.
tadi temanku, guys. Sekian dulu ya, guys. Vlog hari ini saya Desa Motor Vlog. Kapilah bis. Desa Motor Vlog, kapilah bis. Sekian dulu, guys. Mawur, guys. Sekian dulu ya, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.